ucapan sallallahu alaihi wasallam ya khusus bikin kanjeng nomor kedua alaihi salam kepada nabi. Lamun kuca itu menang disebut alaihi salam. Wih, ayah saya kuca alaihi salam. Kita begitu kawalan di kejelo mana labu, kengis labu suku napate, kengis pate diperban. Ya, gara-gara nyebut alaihi salam karena kuca. Nomor kedua, lamun ayah pertanyaan kiye. Cek api tadi ke bakal Piala Dunia. Anu main Prancis jeung Maroko. Loba anu ngadukung Maroko sebab negara Islam. Cek kuring salila pemain Maroko main bola teu meunang dijadikeun imam. Kumaha rek jadi imam loba pemain bola? Nomor katilu lamun aya pertanyaan kieu lamun urang ngorbanan batur kudu bebeja tah henteu ka jelemana. Misalkeun ka adong rek ngorbanan Jokowi. Ieu kudu aya izin tah henteu ti jelemana. Pandi urang sok kitu leung. Ya. Ngorbanan anu ngorbanan tah ieu perlu ditanyakeun deui ayeuna dikorbananana hirup keneh apa geus mau itu para hadirin ya. Maka ti dieu bisa diambil jawabanana bahwa dina hadis katampat di Siti Aisyah pan bareto teh pan ketika Rasul Haji wada pan ieu Rasul bawa istri-istrina di antara anu ngirutnya eta Siti Aisyah ya. Itu tah dina hadis anu tos kalangkung bahwa berangkatna Kanjeng Rasul beserta para sahabat teh di Madinah eta teh poe Sabtu tanggal 25 ya bulan hapit ya. Ngan lamun rek diteangan dina kitab mamana bae oke bulan hapit moal kapan sebab ari dina kitab mah lain hapit tapi jul jul kok dah lain mulia den kata misal jul mulia den tetah berangkat poe Sabtu ya tanggal 24. Jadi tersisa bulan Dzulqa'dahnya tinggal 5 hari deui. Datang ka Dzul Ali Dzulhulaifah teh poe Ahad. Mestinya berangkatlah. Ya. Kemudian memeh datang ke Mekah Rasul istirahat dulu di Tanah Baeda. Ya. Tanah Baeda teh mana? Pokoknya tempat memeh Mekah di Ciampea meliwat. Mulan deui dah. Eta teh berangkat ti Dzulhulaifah atawa ti Dzul Ali poe Ahad tanggal 25 Dzulqa'dah. Datang ka Baeda adang eta teh poe Kemis. Ya. Poe Kemis bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tahun hari tama ye tanggal 1 haji teh poe poe Kemis. Ayeuna lamun dihitung tanggal 1 poe Kemis datang kana Kemis berikutna dalam poe Kemis 8 terus Jumat tanggal 9 berarti tanggal 9 haji teh ieu poe wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah lamun bertepatan dengan hari Jumat maka nu kieu disebut Haji Akbar. Itu lamun poe Kemis Haji Ence. Sebab Haji Usman boga anak Ence heula karak Akbar.
daftar boga adi si Ujang, disebut Ujang Hunter. Makanya lamun anu hukum poe Sabtu eta ngaranna Haji Hunter. Balikpapan film geran, film Hunter geran, tukang nembak dor. Jadi Kanjeng Rasul hajina Haji Akbar, anu jadi Amirul Hajna Abu Bakar. Tadi mah geus dibahas di payunnya bahwa di dinya teh para sahabat beulingan bararangka di jululai Pak anu di Madinah dararangkang ka dinya, kemudian anu di Yaman kapendak di tanah Baeda aya di dinten negara anu aya nu kapendak jeung Rasul di Mekah, langsung aya nu kapendak di Arafah. Nya Rasul di berbagai negara mendakan Kanjeng Rasul. Itu para hadirin. Nah, kemudian pan ieu dikisahkeun saderek bahwa ketika tanggal 10 Zulhijjah Kanjeng Rasul di Mina. Eta Rasul teh di Madinah keneh nyandak beberapa ekor binatang. Sapi, onta dan lain sebagainya untuk disembeli di Mekah. Tanggal 10 Zulhijjah sekaligus korban. Dipencitna di Mina. Tah eta teh daang aya di Mina teh disebutna tanah Manhar. Apa itu Manhar? Adalah tempat yang pernah dipakai oleh Rasul untuk menyembeli binatang korban. Disebutna Al-Manhar. Belah mana eta? Ulah ditanyakeun kuring kitu nyaho. Ngan para hadirin, Ibnu Umar setelah wafat Kanjeng Rasul, beliau melaksanakan ibadah haji. Dan sama Ibnu Umar pun membawa binatang korban dari Madinah. Terus begitu tanggal 10 Zulhijjah, eta Ibnu Umar menyembeli binatang korban di tempat anu bareto pernah ku Nabi dipake mencit dirinya. Gitu. Lamun ningali kana hadis eta para hadirin, ya. Seolah-olah urang teh lamun are korban mencit teh kudu di dinya. Itu. Namun ku para ulama henteu dimahmulkeun ka dinya. Artinya tidak wajib bagi seseorang yang akan menyembeli kurban di tanah Mina harus bertepatan di tanah Manhar teh. Kunaon sebab? Hiji, ieu mah memang dari terlalu cintana Ibnu Umar ka Kanjeng Rasul. Panari Ibnu Umar mah kitu para hadirin. Embung ngalakukeun hiji perkara anu henteu seperti Kanjeng Rasul. Nepikeun ka leumpang-leumpangna Ibnu Umar mah dimirip-mirip Kanjeng Rasul. Kitu para hadirin, ku cinta-cintana ka Nabi. Pernah cenah para hadirinnya di tukangan Masjid Nabi teh aya tanggal korma dan aju eta salah satu palapahna teh geus doyong, sehingga lamun jelema liwat ka dinya eta kudu rada dongkok kitu tah. Rasul pernah lewat ka dinya berhubung aya palapah korma teh Rasul ada dongkok. Setelah Rasul tidak ada, palapah korma anu doyong teh geus teu aya, eta sahabat nu liwat ka dinya kunaon? Aya nu dongkok, aya nu teu. Jadi aya nu cinta pisan mah ka Kanjeng Rasul, Rasul lamun liwat dia sok dongkok, atuh mana nang kitu dongkok. Padahal palapah korma geus anu doyong deui. Aya nu kitu aya. Tapi nu liwat biasa ge aya, kitu para hadirin. Eta hebatnya para sahabat tehnya. Bahkan ia menular ka para tabi'in, atba'u tabi'in, sehingga di Mangkobah Imam Hanafi disebutkan ya. Imam Hanafi adalah seorang ulama mujtahid anu hidup di daerah Tegalna Samangka. Ditanya, ari akang pernah ngadahan Samangka? Encan. Pan akang hirup di Tegal Samangka? Kunaon akang can pernah ngadaan Samangka? Sebab kuring can ngadenge hadis Rasul ngamam Samangka. Jadi lamun kudu ngadaan Samangka teh mah aing Rasul kumaha ngadaharna? Aing bingung can. Pan aya nu kitunya, geus asa-asana urang mah moal bisa para hadirin.
Moal bisa. Makanya ya, pikeun zaman urang ayeuna mah yeuh, pikeun zaman urang ayeuna geus mungkin sulit ya. Geus mungkin sulit. Kenapa? Nomor pertama, struktur bumi semakin kian hari, kian zaman, kian berganti. Ya. Ayeuna para hadirin di Mekah disebut nama Maulidun Nabi geus teu aya. Tempat Rasul dulu dilahirkan geus teu aya. Di mana gua ayeuna? Kerkurin berapa tahun 2000 hiji munggah haji ayah kene. Ketika umroh 2012 masih ayah kene. Kamari ker munggah haji 2017 tos teu aya. Kusabo di borong teu eta. Mun ceuk adam ari urut imah Abu Jahal mah aya ayeuna ge. Eta nu dijin we se. Makani adam unggal tahun jutaan jelema ngabon modal di imah urut imah Abu. Itu tah bentuk penghinaan anak Allah ka jelema anu tukang ngahina ka Allah. Nepikeun ka imah-imahna beak. Pokona mah jelema umat Islam nu bagus milik pasti nyorang modal di dinya we minimal ki. Atawa ngaburakeun cai ka kemurut kudu. Tan puat teh. Ieu imah Abu Jahal hadirin. Nah ayeuna lamun urang arek neneanan mat harun nabi di daerah Mina geus kumaha bawa Mina jelema anu unggal taun ka Mekah oge para hadirin sok bingungeun kunaon bari taun kamari mah aya ieu teu aya mah geus teuweuh kunaon sebab pemerintah Saudi memang keur kenceng-kencengna ngabangun kunaon demi umat Islam. Maneh nambung kasalahkeun lamun jelema rame teu kabendung aya kasalahan we saeutik loba korban paraeh jelema bisa-bisa ditegur ku dunia. Makanya pemerintah Saudi ngupayakeun semaksimal mungkin demi keselamatan para jamaah. Itu para hadirin. Lamun teh eta kudu ngaleungitkeun di antaranana Maulidun Nabi, lamun teh kudu ngaleungitkeun bangunan-bangunan bersejarah ya mau enggak mau demi kepentingan umat-umat kene. Itu para hadirin. Nah, Kanjeng Rasul bareto mencit binatang korbana di tempat eta tadi mana. Kemudian ya, telila ari Siti Aisyah makan aya di saungna. Datanglah sahabat membawa beberapa keureut daging diasongkeun ka Siti Aisyah. Ya Ummul Mukminin, ya daging. Nanya ta Siti Aisyah, daging naon ieu? Atuh daging onta, kuluhnya aing ge onta mah onta. Ngeun maksudna onta naon? Oh, dijawab ku sahabat, naharo Kanjeng Rasul mencit korban an azwajihi ngorbanan istri-istrina tah teteh ieu dagingna. Itu para hadirin. Nah, ieu teh misteri mimitina madan. Misteri nakumaha ketika Siti Aisyah di anteran daging ieu Siti Aisyah nanya ari ieu daging naon. Maka hal anu pertama ku urang kahardi buah-buah ieu Siti Aisyah teu nyahueun horeng manehna di korbanan ku Rasul. Sebab lamun teh Siti Aisyah nyahueun manehna di korbanan ku Rasul muatnya bahwa ieu teh daging korban teh anu korban atas manehna teh. Jadi Siti Aisyah geus malanyakeun deui, oh ieu daging korban anu ti Kanjeng Nabi jang aing teh kitu kan ya. Ari ieu Siti Aisyah malah nanyakeun, berarti seolah-olah Siti Aisyah tidak mengetahui bahwa dirinya dikorbanan ku Nabi. Itu maka tina sakilas ieu mah ye, tina sakilas ieu. Setiap kali kita seorang suami ingin berkorban atas nama istri, ieu kudu bebeja. Kitu. Kudu bebeja. Da buktina ieu geuninganan kos kitu. Tah, ieu sekilas pandang. Sekilas pandang. Makana ya, makana Imam An-Nawawi nyebutkeun setiap kali kita berkorban atas nama istri itu harus ada atas izin atau
konfirmasi dari orang yang bersangkutan, entah itu istri atau siapa saja, selama orang tersebut masih hidup. Ya, jadi orang lamun hirup kene mah, nah enak ada nggak ya, nggak Jokowi hirup kene mah. Wih, ngapura, ya itu nggak ampe, terus aja nanti mereto, rekor manusia. Cek Jokowi teh, ya. Pokoknya ke lebaran haji sih kalau yang di orang korbanan ini hiji weh sarap aing mah ulah tilu periode menjuh nah siang geus eta 10 tahun capek jadi presiden nepikeun ka pohok masjid-masjid acan geus si ayeuna mah jadi presiden bare tohayang ayeuna geus kacumponan kayaknya geus beres 2024 mah geura eureun jadi presiden balik sia ka imah Allah kamaripan aya urang aradeun ka sia mere masjid tah kah yang lain ngejedog sih di masjid nempikan kapai, mungkin bisa aja di marbot sih ini. Tidak kentut. Pan muliaan kene jadi pimpinan masjid loh, daripada jadi pimpinan negara model kieu. Ala inna lillahi fil ardi buyutan. Hei umatku, cek Rasul, ketahuilah sesungguhnya Allah di muka bumi ini memiliki rumah-rumah yang tersebar. Mana rumah Allah ya Rasul? Ala wahyal masajid, masjid-masjidlah itu adalah rumah-rumahnya Allah. Ingin kau cinta kepada Allah, seringlah datang di rumahnya. Gitu. Ayeuna lamun misalkeun ada ayah ngajukeun kang wayah deui nyalon lurah, jawab aing palaur lamun jadi lurah poho ka masjid. Jawab kitu dah. Makana aing aya teh jadi menteri jembung. Teh mah geuh nu ditana geura. Ngan aing lamun jadi menteri mah tentang korupsi-korupsina. Data nomor pertama. Jadi lamun urang arek ngorbanan si anu bari jelema na hirup kene bebeja. Ma. Alhamdulillah boga rezeki kabual embe dua acan mah ieu ayeuna rekorban yang kuring hiji dejang emak. Alhamdulillah nuhun kasep tong hebat kitu mah tah. Heeh. Kadang-kadang mah urang kata embe jadi pohok begitu kurang nempok kecelak cai panon ku atoh-atoh na ku urang dikorbanan. Pohok eta urang ngaluarkeun duit beak 2 juta untuk meuli embe. Unggap sabenerna mah keur awal-awal. Huh. Ngumpulkeun duit meuli embe. Ieu kudu aya duit 4 juta jang meuli embe 2. Da sebab hayang ngorbanan emak. Begitu ieu urang kabualkeun eta embe dijawab ku Allah bebeja ka emak eta emak atoh kaciri tina wajahna kecelak we cai panon terus teu lila emak ngadoakeun urang masyaallah atoh na eta hate luar biasa nepikeun ka eta perjuangan hayang duit mangulikeun embe poho aduh nepikeun ka mun tau harum aing rek ieu deui kunaon ku atoh-atoh na aing ngecelak cai panon indung ku sebab atoh kitu para hadirin. Iyalah anu geus jadi sunnatillah bahwa geus jadi sunnah Allah bagi orang-orang yang telah berkurban atasnya anu geus berkorban merjuangkeun segala rupa tiap anu geus ibadah capek karena Allah iku Allah sok dibere hadiah naon hadiah kabungan anu kabunga eta nepikeun ka poho pengorbanan contoh kieu we ya. Nepikeun ka uyek-uyekan hayang kumpul duit rek berangkat umroh. Ya pan geuningan, encan halal bihalal sagala. Di lugah urang sawah dijejek. Naon sebab? Atuh geus daftar umroh we. Aing gorenganan duitna kurang ngaloba. Aing rek berangkat pamajikan ngelamu. Teu diajak ujungna kumaha? Heeh, sawah di lugalengan geus dijual. Pangka bayang bayang tak aduh ini sawah kumawa ya begitu asup ya karena kapal ih angin apa sawah poho eta duit 30 juta untuk mayat umroh ya iya nah para hadirin ketika orang ibadah capek
ripuh plak wae ku Allah sok dileungitkeun. Nah, kenikmatan. Eta tah para hadirin. Makana luar biasana nya Allah teh paham karena situasi kondisi hati urang. Sok sia dibere apa wae. Anu dengan apa eta satu lupa akan perjuangan sehingga urang moal kundung. Nu aya hayang deui. Gitu. Nomor kedua para hadirin, ieu lain kudu pamajikan doang. Walaupun di dia anu ngorbanan Kanjeng Rasul nu dikorbanan adalah istrina. Maka siapapun kita rek ngorbanan saha wae, ya silakan. Asal lamun keur hirup bebeja heula alastik dani. Kudu minta izin heula. Tuh. Ayo sekilas pandang. Ya, sekilas pandang. Namun Imam Bukhari punya pendapat yang lain. Cek Imam Bukhari mah istadalla Bukhari ala adami istirotil idni lizawad. Ya. Iya macena para hadirin bahwa memang benar Kanjeng Rasul teh ngorbanan Siti Aisyah. Siti Aisyah teh nyapa sama sekali. Sehingga Imam Bukhari berkesimpulan seorang suami ketika dia akan berkorban atas nama istri, dia tidak usah meminta izin lagi. Pemajikan-pemajikan urang gitu, embe-embe urang dikorbankan atas nama pemajikan urang, namun kudu bebeja sagala. Pan urang lamun rek pamajikan ulah-ulah rek korbanan mereka atau teh. Pan urang rek make ieu teh kudu bebeja-bebeja acan nih. Geus we, lamun teh manehna keur es porosotkeun we. Cus geus we. Geus pamudang sia mah cicing we. Aduh, disinggungkeun doang eta hong teh. Geus geura es teh geus putus aing. Gitu, ieu cek Imam Bukhari. Cirina, ya cirina ieu, cek Imam Bukhari. Cirina Kanjeng Rasul teu minta izin ka Siti Aisyah, Siti Aisyah teu nyahoeun manehna geus dikorbanan. Gitu. Heeh. Ka hati wae eta euy ulama mah ngomong, cek Imam Bukhari teu kudu cenah. Hebat eta Imam Bukhari. Teu kudu aya lamun ka pamajikan mah cenah teu kudu bebeja, panabi ge teu bebeja ka Siti Aisyah. Cirina Siti Aisyah nanyakeun. Aya ieu daging naon cenah? Pan kitu. Ya. Tapi dibantah deui ku Imam Nawawi. Dibantah deui ku Imam Nawawi. Maaf cenah, bertanyanya Siti Aisyah bukan mempertanyakan kitu manehna dikorbanan atawa henteu. Tapi Siti Aisyah nanyakeun ari ieu daging tina korban saha. Sebab tanggal 10 haji teh memang waktu disembelihna sekian korban. Jadi, lamun ayeuna Siti Aisyah di anteuran daging, ieu bisa daging korban si anu, si anu, si anu. Ngan Siti Aisyah nanyakeun teh hayang ngadaan daging tina binatang anu dikorbankeun atas nama manehna, sehingga untuk hasil kadinya Siti Aisyah nanyakeun ieu daging naon. Kitu para hadirin. Makana kukuh Imam Nawawi mah. Sanajan pamajikan kudu bebeja. Itu ialah anu dicanda ku jumhur ulama Syafi'iyah bahwa ketika kita akan berkorban untuk orang lain dan orang tersebut masih hidup, maka kita harus minta izin terlebih dahulu. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Dua, kumaha lamun jelema geus maot? Gitu. Lamun jelema geus maot. Satu, lamun urang memang ahli warisna, silahkan terkudu bebeja. Ya, model urang ngorbanan emak, ngorbanan bapak, silahkan. Dua, lamun urang lain ahli warisna, maka cek Imam An-Nawawi minta izin ke ahli warisna. Lamun si mayit sebelum wafat tersempat wasiat. Gitu. Kecuali lamun si mayit sebelum wafat sempat wasiat, maka ini mah boleh. Contoh, ya, contoh. Misalkan Mang Haji ya,
meska rasa wae panyakit segala aya, bahkan kolebat wae saya tak aing ngijero ieu wah dan pae aya. Ngomong eta mah ngaji budak dengengkeun ku sia kabehan. Lamun aing geusina leuwih umur, engke saha bae anu rek korban jang aing, aing izin aing rido. Saha wae engke anu rek wakaf atas nama aing, aing izin aing rido. Saha wae anu rek ngemunggah hajikeun atas nama aing, aing izin aing rido. Saha wae anu rek umroh atas nama aing, aing izin aing rido. Tah eta wasiat aing. Kitu para hadirin. Maka lamun kitu mah setelah Mang Haji wafat silakan siapapun boleh umroh atas nama Mang Haji. Tegudu bebeja ka ahli waris. Kenapa? Sebelum wafat orangnya pernah wasiat. Itu eta mah lek ahli waris atawa lain ahli waris. Tapi lamun orangna belum pernah wasiat, kemudian kita bukan ahli warisna, maka untuk pertama kali minimal urang minta izin bebeja, Kang, hampunten. Ya, ieu abdi aya rezeki leuwih hayang korban atas nama bapak. Ih, atuh mangga, hatur nuhun. Itu geus dibawa nuti heula ge geus diijinan tinggal mencit deui ka ajeun teh kudu bebeja oge. Kita para hadirin. Ya. Hal ieu terjadi nya model dina naon dina model dina umroh dina ieu. Parlah munggah haji eta kulantaran waktuna di ditu lila. Heeh. Waktu lila di Mekah teh eta teh urang memiliki kesempatan untuk melaksanakeun umroh teh loba. Bisa sampai dua kali para hadirin eta umroh. Bahkan menjab-jab mah ya, bisa tilu kali. Tapi dipetel wae ku urang. Umroh nu ieu atas nama bapa, umroh nu ieu atas nama emak, umroh nu ieu atas nama guru anu, guru ieu. Nawai tu umroh tawa haram tu biha an anu bin anu. Kitu para hadirin, jadi urang ngaumrohkeun ba batu. Itu begitupun dina korban, menyembelih korban atas nama orang lain silakan. Itu terakhir ayat pertanyaan dia, lamun ayeuna si Jaed ngorbanan Mang Bakar, eta meunang ganjaran saha? Gitu jawab sing tegas kuadan, lu jelas meunang ganjaran lain juga beres ya. Saha meunang ganjaran? Satu al maksus jelema anu ditujukna. Lamun ada ngorbanan bapak, maka bapak bakal menang ganjaran korban. Dua, nu ngorbanan ada. Eta oge menang ganjaran. Bahkan para hadirin datang na eta ganjaran memeh ka bapak urang, ka urang heula. Itu. Lamun urang ngorbanan guru urang, guru urang menang ganjaran korban eta, urang oge mah menang ngan ku Allah memeh di aturan itu urang geula utang geulaan di bere ganjaranna. Itu para hadirin. Nomor kedua. Saat ayeuna urang kunaon sih kudu ngorbanan batur? Kieu para hadirin. Niat korban atas nama si A. Ieu teh bisa dipake ngagugurkeun karena tugas-tugas atau hitob-hitob anu pernah kena ka manehna. Contoh kieu ya, misalkan Mang Haji Agung pernah ngomong kieu, insya Allah dak tahun ayeuna aing rek korban. Gitu. Bulan puasa mau. Mau Mang Haji Agung kecokok sinu. Jadi Haji Agung datang karena bulan Julhijjah geus maot manten. Ayeuna Haji Agung ku anakna. Kitu. Geus nyasakeun embe nu ieu arek dijadikeun korban atas nama bapak. Kunaon? Bareto pernah ngomong arek korban taun ayeuna ngan bapak kabeuh umur. Itu para hadirin. Jadi seseorang ketika telah bernajar atau telah berjanji akan menyembelih korban, tapi jelemana dina waktuna teu mampu atawa maot, maka cukup oleh orang lain ngorbankeun atas nama manehna. Eta jadi najarna geus dihitung telah terlaksana.
gitu kacumponan tak. Persis seperti lamun jelema geus daftar haji mungudin ya. Geus daftar haji sagala geus datang ku lantaran negara urang mah balak kaciprut. Coba geulegi ayeuna yeuh ayeuna anu kamari yeuh daftar bulan 4 2022 eta bakal berangkat nanti engke 2065 gelo kali teh coba 2002 65 karena 22 kurang berapa coba kan 43 tahun kita ngadagoan ai ditanya ai si umur berapa ai nah 52 52 sama 43 85 tahun sih karena berangkat leuhun mun aya umur. Aduh masya Allah. Makana ayeuna yeuh ayeuna lamun urang geus daftar haji kari-kari urang maot cokot duitna da bisa dicokot ieu geus kitu kumaha pake ngabadalkeun. Engke nu badal teh tos kitu nawaitul haja wa ahram duhi an anu bin anu. Maka seorang yang sudah daftar teh tadi ketika geus dibadalkeun manehna dinyatakeun telah menunaikan haji. Jadi kewajiban haji Islamna geus dicatet di luhur. Itu para hadirin bisa nyumponan ka dinya. Ya, bisa nyumponan ka dinya. Tah, iyalah sehingga maaf ya, korban haji umroh ieu teh kaasup kana ibadatun taqbalun niabah. Nyata ibadah-ibadah anu bisa diwakilkeun, bisa digantian ku batur. Ya. Jadi batur nu korbana diniatkeun jang urang eta seolah-olah urang anu korban. Itu nya. Mun eta doang geus ejen ka salat mah teu bisa. Coba cenah mager sareng ka salat. Acing mah salatna teu bisa. Mak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada masalah. Bisa para hadirinku. Nah, sebab atau hari salat mah ibadatun badan niatun. Ya. Ibadah bangsa badan, jadi kudu dilaksanakan ku jelema nawae. Ya. Mana salila boga badan mah. Ya. Kecuali jelema geus maot. Ya. Maka geus maot mah satu boleh ahli warisnya mengkodok atasnya. Dua, pangmayarkeun fidyah atas jelemana. Itu insya Allah lamun teh dipangmidyahkeun maka tugas-tugas sholat anu pernah dia tinggalkan ieu ku Allah dinyatakan telah terlaksana. Gitu. Ya. Cuma awas ya, ulah salah paham. Wah, aing itu mah meunang tinggal kukumpul duit fidyah si global. Jadi aing teu kudu sholat. Awas para hadirin, ketika kita meninggalkan satu sholat maka resiko ayah dua. Satu kudu mayar ku kodo lamun urang hirup keneh atawa lamun urang paeh bayar ku pindah. Eta resiko pertama. Nomor kedua, resiko urang boga dosa gara-gara ninggalkeun kawajiban. Tah para hadirin, ketika ayeuna si Jaeh maot contoh pernah ninggalkeun sholat 10, maka ieu Jaeh boga 10 pidyaheun 10 dosa. Ketika ayeuna ku saha ku ahli warisna dipamayarkeun pidyah 10 pidyaheun misalkan, maka anu gugur teh karak 10 kewajiban sholat. Adapun 10 dosa gara-gara ninggalkeun sholat teu dihapus sama. Oh, berarti dituna. Nah, berina sia. Aya kesempatan bareto jang modo salat kunaon tadi kodo bae. Kau jangan pernah ayah anak sebatas bisa nulis, nya sebatas bisa naon nutupan karena tugas tanggungnya. Ibarat kila, kuring rek mere contoh, kan. Ayah jelema boga hutang ka urang. Pinjam duit 10 juta, janji sabulan. Ayah geus 2 bulan can bayar keneh wae. Datang deui ka urang. Kak, wayahna geus lah iya ceklan surat sawah minjem duit sabaraha 10 juta deui dihitung-hitung ku urang sawah nilainya 30 juta nah bolehlah bayar deui ku urang 10 juta saya mayar kumaha insya Allah bulan hareupna ku abdi dibayar total jeung ku kamari jadi 20 juta. Ais mantap.
datang bulan hari. Datang di jelema. Kang. Nang si rek main utang lain. Minjem deui malah. Sia, lu diheula 10 juta. Ayeuna kamari 10 juta, ayeuna rek minjem. Wayahna ayeuna. Cokot-cokot sesalaman-sesalaman jeung kuring eta salah. Oh. Aduh, sesalaman ya tuh lagi mah. Daripada aing kudu siap boga utang ka aing, aing capek nagih ka sia. Heeh. Lagi satu aing kitu mah. Tah, bara duit 10 juta deh. Heeh, tah 10 juta sawah nu aingnya. Geus aing mah akad sia jeung aing jual beli sawah. Oke, utang lunas. Sawah jadi nu aing. Ieu suratna. Heeh, siap. Mang. Bae eta jelema. Aing bara ngedakeun sawah. Yeuh, kitu mah. Kenal mah. Telepon sawah. Sawah saha? Sawah urang mana kuli? Di mana? Di si anu? Orai. Muli tanah, muli sawah di orai tanah. Nah, iya mah sawah kuring, iya sertifikat tadi. Iya nak kuring mau nang giring, aku giring iya kalau ulang tahun gimana? Waduh, ayo katipu. Nyeri tidak? Nyeri. Jadi itu jelema boga hadasna dua. Ayeuna torojol datang misalkan menang 2 tahun torojol datang di ka urang. Kang ye 30 juta boga utang. Ku abdi rek dibayar. Kedeng geunyuk sia. Hutang 30 juta bayar jeung aing urusan nipu sia kumaha ye. Aing teu nyabok-nyabok acan moal cedera. Pan kitu meureun. Hiji urang duit urang dipake ku manehna. Nomor kedua urang sewot ngarasa ditipu ku manehna. Jadi ketika 2 tahun jelema ada tangga itu cukup bayar hutang doang sih ya. Urusan sia nipu ka aing beda deui urusanna. Itu para diri. Ayeuna andai kata jelema eta maot, torojol anakna datang. Kang, dedengan bapak pernah minjem duit 30 juta ke iya abdi salaku ahli warisna tah mayat. Heeh, hutang bapak sia lunas. Ini urusan sia eta nipu ka aing ke ku aing urusan aing jeung manehna. Cicing sia. Pengalaman gitu para hadirin. Begitupun ketika ayeuna seseorang meninggalkan sholat, padahal gitu jelema nipu ka Allah. Dibayar ku anakna, pidian saanu-saanu, lunas hutang doang. Urusan siapa nyolong hianat ka aing beda deui, urusan aing jeung manehna, cicing si anak. Itu para hadirin, ieu anu kudu diketahui perkara pidian anu ayeuna geus galib di luhur. Itu sebab hari ini juga paling kirannya bahkan kuring sempat ngadenge ah gampang kan ada pidya eta jelema nu ngomong kitu keur gering di rumah sakit leungeunna ge diimpus ditanya aya sholat kanca tenang we nu cageur bagi kudu sieun kana ninggalkeun sholat aya geus gering pas kare pae anjeun aya pidya gelinya karma sakit lain memimpin rajin sholat hari ieu kalah ngitung tamu tungkeun bapak mesinan ke sholat kayak geus cager bakal di kodoan masya Allah orang yang masuk rumah sakit pilihannya dua hiji balik ke imahna dua balik ke rahmatullah pikir kita kadinya jadi pidya ya bisa ya, nebus karena kewajiban ya, nebus karena hutang adapun sakit na Allah nyeri na Allah dihianati kejelemahan meninggalkan kewajiban tidak ada urusan anak jadi dosa meninggalkan sholat masih kena ada itu ya wa anhu wallahu a'lam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bi